Masa aku udah gini kok sulit aja. Allah ini dolim sama saya. Ya jelas apa? Kata ingat hadis. Ana inda dhanni abdi bi. In khaira fa khaira, in syarra fa syarra. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah mendengar penjelasan bab niat, yang segala sesuatu kita kerjakan harus ikhlas kepada Allah. Gimana dengan amal kita di masa lalu yang kita lakukan? Seperti kita membantu teman kita karena rasa kasihan, dan kita menolong seseorang dikarenakan masih ada hubungan darah. Apa amal kita diterima oleh Allah? Barakallahu fikum. Ketika seseorang tentunya membantu seseorang yang dulu kebetulan ada hubungan kerabat karena kasihan, ya, ya itu nilainya bagus. Bagus. Sebabnya karena kasihan kan? Dan kasihan kan dalam syariat juga dibenarkan. Tapi ketika antum waktu itu kalau niatnya pamrih, ya beda. Kan sebagaimana kita diperintah mencintai saudara kita walaupun ada hubungan darah atau secara umum, kan Rasul menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman salah orang kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Ini umum sifatnya. Ada orang yang memang ternyata hal yang dibutuh dibantu karena demikian antum iba, antum kasihan, ya memang antum bantu dia. Cuma mesti niatnya ya karena Allah, karena kasih sayang cinta sama dia. Kalau antum itu bantu hubungan kerabat, dua pahala. Ya kan? Menyambung saudara juga karena ibadah kepada Allah. Paham? Tapi kalau niatnya semata-mata pamrih, ya enggak. Tapi kalau niatnya karena mahabbah, karena niatnya karena ibadah, insya Allah dapat pahala. Gitu ya? Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau niatnya karena semata-mata apa tadi? Pamrih. Linnas, li ajlil karib, li ajlil sahib, ya enggak dapat. Percuma. Ya? Nah, bagaimana kita mengetahui musibah yang kita dapatkan adalah musibah yang baik atau musibah yang buruk, dan dari segi apa kita mengetahuinya? Nah, ya, ya musibah baik gampang. Artinya musibah itu kan ujian. Hidup ini ujian. Jangan disangka antum dikasih rezeki sama Allah, dikasih duit oleh Allah, dikasih mudah cari rezeki oleh Allah, itu tuh ujian. Ujian kebaikan yang Allah ujikan kepada antum. Cuma antum kira-kira kebaikan itu justru akan menjadi bumerang buat antum atau justru akan meningkatkan derajat antum. Itu kan contoh. Memang betul usaha itu antum yang usaha, alhamdulillah rezeki dibuka oleh Allah. Tapi setelah antum dibuka, antum itu poya-poya atau gimana? Antum akan sedekahkan atau infakan kemana belanjakan? Kan begitu saja. Berarti ketika itu Allah uji antum kebaikan, rezeki dan yang lainnya, ternyata antum justru tunjukkan di jalan Allah untuk membantu jalan Allah, berarti antum bersyukur. Ini berarti baik juga untuk antum, berkah namanya. Karena gitu. Nah, sekarang mana yang musibah itu jelek? Misal antum sudah usaha, masya Allah pengen usaha ini itu, ternyata enggak hasil, bangkrut aja. Rugi terus. Lah ini kan berarti buruk. Ini pun akan lambah perpuruk buat antum. Kalau antum pikirannya mungkin, aduh, memang Allah ini zalim sama saya. Nah ini naudzubillah min dzalik. Ya, masa aku udah gini kok sulit aja. Allah ini zalim sama saya. Ya jelas apa? Kata ingat hadis. Ana inda dhanni abdi bi. In khaira fa khaira, in syarra fa syarra. Sesungguhnya aku ini selalu menyertai sangkaan hambaku. Ketika hambaku bersangka baik kepadaku, baik untuk dia, berlipat-lipat berarti. Ketika dia bersangka buruk kepadaku, dua kali lipat keburukan dia. Sudah terpuruk, sangka buruk sama Allah, apa enggak semuanya sudah balak sudah. Kan begitu ya. Minimal ketika itu antum sabar, masya Allah, Allah uji. Ya terus usaha antum di dunia tanpa batas.
atau ujian-ujian yang lain. Jadi itu, jadi tahu kondisi seperti itu, oh iya, secara manusia ngelihat kan itu buruk. Padahal ketika antum diuji oleh Allah kekurangan itu, dan itu dengan takdir Allah, Allah kan terus ingin uji antum, iman antum. Ketika antum bersabar dan terus ikhtiar, ya rezeki kita ini kan yang disempurnakan oleh Allah. Ya tahu. Oh jelas, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kenapa antum tidak yakin? Setelah masa sulit pasti ada masa kemudian, tidak mungkin di dunia sulit aja. Terus Ustaz, katanya Allah kalau kita ini bertakwa rezekinya dimudahkan, di jalan keluar apa namanya mudah. Lah kok saya gini? Antum jangan salahkan Allah. Tanya takwanya sama antum ini kepada Allah, benar-benar apa belum? Kan begitu. Mungkin apa enggak Allah memiliki janji? Lah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wallahu baligu amri. Masya Allah, sudah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan rizki yang mudah buat yang tidak disangka-sangka. Barang siapa tawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupkan dia. Dan Allah akan menyampaikan seluruh urusan dia. Lah antum dah yakin? Takwa antum dulu masih setengah-setengah. Itu. Jangan salahkan Allah. Nah, paham ya? Jadi berarti kalau kita musibah buruk, famin nafsik, jangan salahkan Allah. Kenapa? Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Kita yang menyelisih janji. Wallahu a'lam. Jadi itu ya. Naam, wallahu a'lam, itu insyaallah. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan tentang rukun Islam itu, Ustaz. Iya, bismillah. Jadi saling berkaitan salah satu. Kalau salah satunya tidak terpenuhi berarti batal, Ustaz ya. Itu batal. Ini penjelasannya batal dalam keseluruhan ataukah tidak sempurna itu? Nah, artinya itu. Dan selanjutnya masalah haji ini, itu kan bagi yang mampu untuk berhaji. Yeah. Nah, seandainya kita mampu tidak berhaji, berarti itu ketika dorekan tidak memenuhi ketentuan, berarti batal. Dan selanjutnya apakah haji itu bisa disamakan atau diganti dengan umroh, Ustaz? Karena seperti kita tahu sekarang ini, untuk bisa haji itu bisa menunggu kuota itu sangat lama. Sampai puluhan tahun sekarang. Iya, itu. Kira-kira bagaimana penjelasan? Yang pertama adalah disebutkan tentang masalah rukun, rukun Islam. Rukun itu bahkan disebutkan dalam hadis yang berikutnya adalah bunil Islam ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 pilar. Berarti pilar-pilar itu tidak boleh ini. Nah, cuma ketika itu mengarah kepada syariat, maka nanti insya Allah bagaimana kita bedakan antara Islam dengan iman. Dan begitu nanti insyaallah. Nah, Islam maka berarti permasalahan tentang amalan-amalan zahir, termasuk menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa, haji. Nah, tentang haji tentu juga ada syarat. Ya kan? Termasuk apa? Biqudri istita'ah. Dengan apa yang dia mampu. Ukurannya adalah mampu. Naam. Nah, sekarang mampu di sana, pertama mampu tentang biaya, kemudian mampu dia aman. Mampu biaya tadi termasuk biaya yang ditinggalkan juga, bukan hanya ongkos haji kemudian nanti SPP-nya pondoknya anaknya terbengkelai, belum mampu namanya. Atau karena dia masih punya hutang juga gak mampu namanya, gak Allah bebani. Jadi seperti itu. Nah, sekarang permasalahan tentang haji. Haji adalah wajib bagi yang mampu seumur hidup satu kali. Adapun ketika bisa dua kali, tiga kali, maka itu sebagai kafarat wadi yang menutupi yang kurang. Umrah juga begitu. Umrah itu pertama bagi yang mampu juga wajib. Maka para ulama ada menyebutkan umrah itu adalah haji saghir. Termasuk haji kecil. Haji kecil. Nah, jadi ketika misal kita ada kesempatan, ya posisi yang pertama kita mampu umrah, umrah aja. Bismillah. Kalau itu yang baru pertama, karena kita mampu untuk itu. Ketika Allah mudahkan, dan insya Allah, masya Allah, jangan ragu di tanah tempat yang mustajabah. Antum doa kepada Allah di Multazam, di Bukit Safa wal Marwah, ya di situ, minta sama Allah.
terserah antum mau minta ketika minum air zam-zam dan semisalnya. Ya di sana ketika itu nanti antum pulang, ya alhamdulillah ada rezeki bisa nabung. Perkara itu nanti ya nanti panggilannya kapan wallahu a'lam. Jangan bilang belum pernah nabung, memang aku belum dipanggil. Ya nabung aja enggak, gimana mau dipanggil sama Allah? Kan begitu intinya. Nah, sekarang ya nabung dan yang lainnya seperti itu, adapun nanti dimudahkan nanti urusannya. Jadi artinya ada kesempatan umroh dan itu artinya kita belum pernah sama sekali, maka prioritaskan untuk umroh. Karena termasuk umroh pertama itu adalah wajib. Sehingga kenapa? Dulu sahabiah juga begitu, terjadi seperti itu. Makanya kan tentang wanita itu gimana kalau dia umroh yang wajib yang pertama kali tanpa mahram, itu ada pembahasan oleh para ulama, itu ada di situ disebutkan. Sampai sebagaimana kalau hijrah tanpa harus mahram, tapi kalau safar maka di sana memang kalau wajib gimana? Nah, di situ masih ada perdebatan di antara para ulama. Jadi intinya ketika kita pingin ziarah yakni ila in haramin asy-syarifin, kedua tanah suci, ketika kita haji harus nunggu lama, wallahu alam, kita ada sempat ya umroh lebih dulu. Dan itu yang pertama. Insyaallah khairan, banyak berdoa di sana dan insyaallah dimudahkan rezeki oleh Allah tabaraka taala. Tayib, itu dulu insyaallah taala. Cukup dulu, cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.